Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki momen-momen di bulan Ramadan. Salah satu hikmah dari puasa adalah melatih kesabaran. Dalam bahasa lain, kesabaran identik dengan kata kecerdasan emosional. Salah satu syarat untuk menjadi orang sukses yaitu harus memiliki kecerdasan emosional. Tak hanya kecerdasan intelektual saja, namun harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Pernah ada satu kisah seorang pemimpin tidak terpilih kembali hanya karena faktor ia tidak memiliki kecerdasan emosional yang lebih. Tak cukup hanya berdasarkan kecerdasan intelektual saja atau kepintaran otak saja, melainkan kecerdasan emosional untuk menjadi orang yang sukses. Dalam bahasa agama, kecerdasan emosional identik dengan kata sabar. Kata sabar memiliki beberapa persamaan dengan kata puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata puasa secara bahasa memiliki arti menahan. Menahan untuk tidak makan dan minum. Menahan untuk tidak melakukan apapun yang membatalkan puasa selama proses pelaksanaan ibadah puasa. Termasuk menahan untuk tidak berbicara. Jadi ada orang kok yang kerjaannya ngomong terus, kerjaannya emang berbicara terus, sampai-sampai kalau ia tidak berbicara tidak mendapatkan pahala. Jadi di bulan puasa ini menganjurkan orang tersebut untuk ditahan, bertahan untuk tidak berbicara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah dulu ada yang namanya Siti Maryam. Siti Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Seorang yang solehah, pintar, cerdas, baik. Sewaktu-waktu ditemukan hamil tapi tanpa punya suami. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi masyarakat kita. Mungkin kalau terlahir di zaman sekarang sudah menjadi trending topic di YouTube maupun di media sosial lainnya. Namanya zaman dulu tidak ada media sosial, walaupun tidak ada media sosial, tapi tetap yang namanya masyarakat, banyak komentar-komentar yang datang. Baik ada yang buruk, maupun ada yang baik, walaupun sedikit. Apa yang dikatakan Siti Maryam ketika hal ini melanda Siti Maryam? Kata Siti Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani sawma." Sungguh saya telah bernazar, kata Siti Maryam, lirrahmani, karena Allah. Bernazar untuk apa? Sauma, untuk berpuasa. Nah, puasa di sini adalah yang dimaksud menahan untuk tidak berbicara. Kenapa kok puasa di sini dimaksud untuk menahan untuk berbicara? Karena apa? Ketika Siti Maryam membalas omongan orang-orang masyarakat di sekitar dengan berbicara, kondisinya semakin kacau dan ramai. Begitu juga kata sabar. Sabar memiliki makna al-imsaku awil hafsu, yaitu menahan. Jadi kalau ada kata-kata sabar, sebentar lagi harus ditahan, belum waktunya untuk berbuka. Artinya apa? Artinya bapak-bapak dan ibu disuruh untuk menahan untuk tidak berbuka puasa. Tahan dulu. Sabar, jangan dulu pulang. Masih ada ustadz yang ceramah di depan. Artinya apa? Artinya adalah tahan untuk tidak terlalu terburu-buru melihat jam dulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persamaan yang selanjutnya adalah orang yang berpuasa dan orang yang sabar sama-sama dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dalam hadis populer yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban,
Ghufirullahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan atas dasar keimanannya wahtisaban dan atas dasar keikhlasan untuk meraih ridha Allah, ghufirullahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga dengan sabar. Orang yang sabar, dalam sebuah hadis diriwayatkan, ketika engkau diuji hatta walau terkena duri. Terkena duri itu sakit, tapi sakitnya tidak seberapa. Memang kalau saudara-saudara yang hadir di sini yang berbadan besar, ketika terkena duri mungkin tidak sakit. Tapi bagi kita yang memiliki badan kecil, terkena duri, Pak, sakitnya bukan main. Walau hanya terkena duri, kok kita bisa sabar menahan diri untuk tidak marah dan meyakini kalau ini adalah takdir, qada dan qadar yang diberikan Allah. Apa kata Allah? Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Makanya ketika kita sakit, ketika kita terkena musibah, kok kita bisa sabar dan menahan rasa sakit tersebut, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persamaan yang terakhir, yang nomor tiga, adalah orang yang sabar dan orang yang berpuasa, yaitu sama-sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-shaumu li, puasa itu adalah untukku," kata Allah. "Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya." Kenapa demikian? Karena puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Jadi pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sulit untuk membedakan mana orang yang berpuasa dan mana orang yang tidak berpuasa. Malah terkadang orang yang tidak puasa lebih lemes daripada orang yang berpuasa. Sampai pura-pura ngeludah lagi. Kita yang berpuasa, yang sama-sama berpuasa pun sulit untuk membedakan mana yang puasa, orang yang berpuasa dengan semaksimal mungkin menghindari dari perbuatan yang membatalkan puasa. Tak hanya menahan makan minum, melainkan menahan dirinya, hawa nafsunya, mengontrol dirinya mulai dari mulutnya dan kupingnya. Dengan orang yang hanya berpuasa untuk menahan makan dan minum saja. Al-Imam Al-Ghazali membedakan antara puasa untuk orang-orang khos atau saumul khawas. Puasa orang-orang yang dikhususkan, apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang menahan dirinya dari perbuatan yang membatalkan puasa. Tidak hanya makan minum, melainkan mulutnya, telinganya, tangannya, dan segala anggota tubuhnya. Sedangkan puasa yang jenis kedua adalah saumul awam, atau puasa orang-orang biasa, di mana orang-orang tersebut hanya melaksanakan ibadah puasa dengan menahan makan dan minum sampai terbenam matahari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sabar. Sabar pun dijanjikan oleh Allah sebuah pahala. Seberapa banyak pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh akan dibalas, kata Allah. Siapa yang akan dibalas? Orang-orang yang bersabar. Ajrohum, atas pahala mereka dibalas dengan apa? Bighairi hisabin, tanpa terhitung. Apa maknanya dari tanpa terhitung? Maknanya adalah pahala yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh guru saya, Mbah Maimun Zubair. Beliau berkata, "Janganlah engkau meremehkan sebuah kebaikan, karena yang akan memasukkanmu ke surga adalah belum tentu sholat malammu dan belum tentu puasa-puasa sunahmu,
bisa jadi yang memasukkan engkau ke surga adalah sifat sabarmu atas seluruh musibah yang diberikan kepadamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.